Selamat datang di channel Fatan Official, yang selalu memberikan info terbaru tentang sinetron Ikatan Cinta. Sebelum nonton video terbaru dari Fatan Official, jangan lupa like, komen dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Selamat menyaksikan. Berita pertama, ada wanita lain di hati Arya Saloka selain Putri N, nggak mungkin nggak Lulu, baiknya luar biasa. Pamor Arya Saloka semakin mencuat setelah berperan sebagai Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Bagaimana tidak, bukan hanya tampan namun kemampuan akting Arya Saloka memainkan peran Aldebaran dinilai sukses meraih hati para penggemarnya. Kesuksesan tersebut tentu saja berdampak kepada kehidupan pribadi Arya Saloka. Salah satunya yang berkaitan dengan hubungan romansa antara dirinya dengan Putri N, sang istri. Selain itu, hubungan pribadi Arya Saloka dengan Amanda Manopo juga semakin menjadi sorotan. Bagaimana tidak, Amanda Manopo merupakan lawan main Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta. Tidak hanya Arya Saloka yang sukses memainkan peran sebagai Aldebaran. Amanda Manopo juga dinilai sukses memainkan perannya sebagai Andin. Sebagaimana diketahui, Aldebaran dan Andin merupakan pasangan suami istri yang dinilai sangat romantis di sinetron Ikatan Cinta. Ditambah lagi, ketika Amanda Manopo dikabarkan putus dengan Dwi Syahputra, banyak yang menilai Amanda Manopo cocok dengan Arya Saloka. Namun, Arya Saloka bukan seorang lajang. Arya Saloka saat ini berstatus sebagai suami dari Putri N. Mengejutkan, ternyata Arya Saloka mengakui bahwa dirinya luluh dengan sosok seorang perempuan. Pasalnya, secara terang-terangan perempuan tersebut bukan Putri N yang saat ini merupakan istrinya. Arya Saloka mengatakan, sosok perempuan tersebut sangat baik. Oleh karena itu, Arya Saloka menilai semua orang pasti luluh dengan sosok wanita tersebut. Ternyata sosok wanita yang dimaksud oleh Arya Saloka adalah sosok Andin. Menurut Arya Saloka, sosok Andin merupakan sosok wanita yang akan membuat semua orang luluh dengan kebaikannya. Gak mungkin gak luluh dengan seorang wanita seperti Andin yang baiknya luar biasa, ujar Arya Saloka. Potret Amanda Manopo tampak hamil tersebar luas, netizen ungkapkan rasa bahagia. Amanda Manopo, pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta, kini namanya tengah naik daun dan dikenal masyarakat. Amanda Manopo berperan menjadi Andin, seorang perempuan yang lugu dan kalem di sinetron Ikatan Cinta. Namun siapa sangka Amanda Manopo, pasangan peran Al yang diperankan Arya Saloka ini, mempunyai sikap berbanding terbalik di kesehariannya. Amanda Manopo yang nampak lugu dan kalem itu ternyata mempunyai sikap yang sangat lucu dan kocak. Hal tersebut pun membuat netizen kaget karena tingkat pola di sela waktu syuting. Amanda Manopo kerap menghibur para kru dan pemain lainnya. Namun kali ini ada hal yang cukup mengagetkan, ada potret Amanda Manopo yang tersebar luas. Potret Amanda Manopo tersebut memperlihatkan dirinya tengah hamil dengan pose menggoda. Amanda Manopo terlihat memakai sebuah atasan tank top putih dengan rok panjang yang terlebah sampai paha. Yang menjadi sorotan netizen adalah bagian perut Amanda Manopo yang dibiarkan terbuka, terlihat menonjol layaknya orang hamil. Foto tersebut disebarluaskan oleh salah satu akun penggemar Amanda Manopo dalam akun Instagram. Dengan keterangan foto tersebut seolah-olah foto maternity yang dilakukan oleh Amanda Manopo. Namun bukannya banjir hujatan, netizen malah mengungkapkan suatu kebahagiaan melihat potret Amanda Manopo hamil tersebut, meskipun potret Amanda Manopo tersebut hanya diedit oleh para penggemarnya. Namun ucapan kebahagiaan tetap terluapkan oleh netizen. Editan bikin happy emak-emak, tulis EH8416. Semoga, tulis akun Nasiwa garis bawah Anisia garis bawah Azahra. Berita kedua, Arya Saloka ketahuan like pada postingan yang perlihatkan Amanda Manopo sedang joget. Ini tanggapan netizen. Nama Arya Saloka dengan Amanda Manopo kini tengah naik daun karena sinetron Ikatan Cinta. Dalam sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dengan Amanda Manopo berperan menjadi pasangan suami istri. Para penggemar sinetron Ikatan Cinta pun nampak menginginkan pemeran Al, Arya Saloka dengan pemeran Andin, Amanda Manopo terjadi di dunia nyata. Bahkan para penggemar sinetron Ikatan Cinta S. Berita pertama,
sempat dikritik, ternyata ini alasan Amanda Manopo lakukan treatment suntik bibir. Sukses memerankan karakter Andin di sinetron Ikatan Cinta membuat nama Amanda Manopo semakin terkenal. Tak heran jika penampilan Amanda Manopo kerap menjadi pusat perhatian para penggemar. Belakangan ini, penggemar sempat dihebohkan dengan penampilan wajah baru dari Amanda Manopo. Baru-baru ini, Amanda Manopo melakukan suntik bibir. Akibat hal itu, bibir Amanda Manopo terlihat sedikit tebal dan penuh jika dibandingkan dari sebelumnya. Diketahui bahwa Amanda Manopo melakukan treatment suntik bibir dengan Dr. Jessica Kustama. Namun, penampilan baru Amanda Manopo ini justru sempat menuai kritikan dari para netizen. Ada sebagai netizen yang merasa kurang suka dengan penampilan baru Amanda Manopo ini. Mengenai hal itu, Dr. Jessica Kustama sebagai orang yang melakukan treatment suntik bibir pada Amanda akhirnya buka suara terkait alasan mengapa Amanda Manopo melakukan suntik bibir. Bibir dari artis pemeran Andin di Ikatan Cinta ini sempat menjadi sorotan penonton di beberapa hari terakhir. Jessica Kustama berkata, suntik bibir Amanda Manopo tersebut dinamakan treatment skin booster bibir. Perawatan ini bisa mengobati dan menjadi solusi bagi setiap orang yang memiliki bibir pecah-pecah. Skin booster bibir dan laser bibir treatment ini bisa mencerahkan bibir, khususnya buat kamu yang mempunyai permasalahan bibir kering dan mudah pecah-pecah. Treatment ini membuat bibir kamu akan terlihat merah, lembab dan terlihat lebih sehat juga, tulis Jessica Kustama dalam Instagram pribadinya sebagaimana dimuat dalam artikel yang diterbitkan jurnal Soreang dengan judul, terungkap, dokter kecantikan kulit wajah beberkan alasan suntik bibir Amanda Manopo. Dokter Jessica Kustama diketahui memang sering melakukan perawatan kecantikan, terutama terkait kulit wajah kepada artis-artis terkenal di Indonesia. Sebut saja Tessa Kaunang, Tiara Andini, Tiara Angel, Karen Gisen bahkan hingga seleb TikTok Cimoy. Sang artis pemeran Andin di Ikatan Cinta, yaitu Amanda Manopo juga telah merespon atas hebohnya bibir tebal dirinya, di salah satu adegan dalam episode Ikatan Cinta. Amanda mengaku, bibirnya memang sering pecah-pecah. Bibirnya udah balik normal kosai, nggak kenapa-napa, cuma emang lagi pecah-pecah makanya harus pakai lip gloss juga. Kulit aku juga lagi bermasalah banget, lagi super kering banget, tapi ini udah mending, kata Amanda di Instagram storiesnya, Selasa tanggal 4 Mei tahun 2021. Karena sering kering, mantan kekasih Billy Syahputra ini menyuntikkan vitamin C pada bibirnya. Jadi aku